Sahiba Saufa telah memiliki nama besar di belantika musik Banyuwangi. Tenar dan nama besar yang kini disandang oleh Sahiba Saufa ternyata masih menyibukkan diri dengan urusan dapur. Padahal penyanyi asal desa Bubuk, Kecamatan Rogojambi ini sudah mensejajarkan diri dengan penyanyi lain semisal Suliana. Baru-baru ini, pelantun tembang Damar Opo Lilin itu terekam sedang meramu atau mengulek sambal untuk menu santap malam. Video Sahiba Saufa sedang meramu sambal itu diunggah oleh akun TikTok Mufli Gang. Meskipun terbiasa memegang mikrofon ketika sedang menyanyi, ternyata tangan lembut Sahiba Saufa luas memegang ulekan. Cabai, tomat, dan sejumlah bumbu dapur lain yang ada dicobek diulek dengan sabar oleh pelantun lagu Ngomong Apik-Apik. Menurut sang penyanyi, bumbu dapur yang diulek dicobek tersebut untuk sambal ikan bakar kesukaannya. Kemampuan Sahiba Saufa di dapur tidak banyak diketahui oleh penggemarnya. Ternyata selain jago menyanyi, juga ahli bikin sambal. Tim Liputan Banyuwangi Hits mengabarkan.